gambar. Ini taruh di atasnya. Kok lorong ini? Sampai ke putih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di makam Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Jombang ini memiliki 3 pahlawan nasional. Mereka dari Pondok Pesantren. Yang 2 beliau adalah Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasyim Azhari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim yang berada di komplek makam di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pahlawan yang satu lagi adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau juga pendiri Nahdlatul Ulama, namun makamnya berada di Pondok Pesantren Tambak Beras. Nah, sekarang ini kita ada di makam Tebu Ireng ya. Ini kita lihat menyambut Hari Pahlawan. Ini yang teman-teman dari santri, teman-teman dari dalam kasepuhan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini menaburkan bunga di pusara makam Mbah Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Azhari. Ini halo Mas. Yeah. Nah, ini diganti biar segar ini Mas ya. Yeah, biar segar. Ya, ini kan momen Hari Pahlawan. Tapi setiap hari diganti ini Mas ya. Biasanya. Setiap minggu. Setiap minggu 3 atau 2 kali. Nah, seminggu 3 sampai 2 kali ini bunganya diganti. Namun hari ini bertepatan dengan 10 November Hari Pahlawan. Ini teman-teman selain Mbah Hasyim, ini juga ada, nah ini makam nih, ini adalah makam dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim ini juga pahlawan nasional. Beliau adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Betul begitu ya? Iya, siap, betul sekali. Betul. Makam Kiai Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Iya. Dan Menteri termuda di Indonesia. Oh, Menteri termuda. Ini adalah Mas Aswani. Nah, halo teman-teman. Ini Mas Aswani. Ini beliau adalah yang, pokoknya yang di sinilah. Saya kalau masuk sini pasti kontaknya Mas Aswani. Ini mengganti. Ini juga setiap minggu diganti ya bunganya? Iya, setiap hari minggu biasanya kita ganti. Satu minggu tiga kali. Ini karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan dan juga ini akan ada kunjungan dari Bupati Jombang dan Forkopimda Jombang untuk ziarah ke makam pahlawan nasional. Ini adalah makam Kiai Haji Wahid Hasyim. Aswani, ini bisa dijelaskan ini makamnya siapa saja ini? Ini ada makam keluarga pesantren Tebu Ireng, makam salah satunya yang di depan kita saat ini adalah makam Hadrotis Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah muassis pendiri pesantren Tebu Ireng sekaligus pendiri ormas terbesar di Indonesia yaitu ormas Nahdlatul Ulama. Ya. Inilah makam beliau. Ibu Nyai Nafikoh ini adalah istri beliau atau ibunya Kiai Wahid Hasyim yang juga pahlawan nasional Republik Indonesia. Terus ini yang sedang diganti ini sama teman-teman bunganya? Bahwa ini cucunya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sapa Gus Dur.
beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Katakannya Mutola putra dari pahlawan nasional Indonesia Kiai Wahid Hashim. Gitu. Kemudian untuk makamnya Gusola di mana ini? Yang sebelah mana ini? Bertepatan di sebelah barat. Sebelah barat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Murah makam Gusola. Iya. Adik kandungnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusola. Pada bulan 2020 kemarin beliau wafat di Jakarta dan dimakamkan di sini. Beliau adalah pengasuh pesantren Tebireng yang ke-7. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Aswani tadi, Gusola atau Kiai Haji Salahuddin Wahid adalah pengasuh pondok pesantren Tebireng yang ke-7 yang pada bulan 2 kemarin atau bulan Februari kemarin beliau meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di pondok pesantren Tebireng ini. Oke, terima kasih Mas Aswani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat kangen bagi para Nahdiyin yang sudah kangen dengan atau yang sudah kangen, sudah rindu dengan berziarah ke makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Azhari, ke Kiai Haji Wahid Hasyim, dan juga ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid.